jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak, ke kakaknya. Berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya. Iya enggak? Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal, enggak. Berarti udah tidak berapa lama pas dari 2 tahun. Sini kan udah 4 tahun. 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri apa ada udah komunikasi biar ini apa biar kembali ke Taiwan gitu. Enggak, dulu pernah ada aku bilang aku kan gimana nih? Dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau enggak minum obat itu dia kejang. Nah, itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus belum pampers, biaya pampers. Saya enggak. Maksudnya saya enggak. Oke, saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pampers sama rumah sakit. Jadi 2 tahun ini udah enggak ada. Ada dia berapa kali sekali kayak yang ngirim itu pun saya harus debat dan saya ngancem. Saya ngancem akan saya pulangkan. Kayak gitu. Oh, apa jawabannya? Yang saya miris. Oke, pulangkan. Selama ini saya, papa saya ngasih ke kamu, balikin semua. Kayak gitu, kata aku. Ya Allah, itu dari situ mirisnya. Artinya udah beberapa kali ini pulangkan, cuma dari sananya menolak. Mau gitu, mau dengan ancaman itu, gitu. Kan mustahil. Ya enggak, dia ancaman dengan itu, intinya mustahil lah. Saya, maksudnya saya balikin dia, dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.